Ini orang kemana sih? Di telepon, di WA, atau dibales? Balilah. Gue buka aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Adi TV. Orangnya kemana? Tah, ayo datang. Jadi, sehat nih. Siapa Haji? Ya siap, saya habis ceramah tadi. Tadi biasa ada beberapa ayam dipotong, sapi, kerbau, mau Idul Adha. Oh gitu. Ya tapi kenapa dipotong sekarang ya? Nah jangan dulu. Harga beras masih normal. Anjir. Sampai akhirnya 10.000 ya. Hah? Enggak, naik kan, lah. Sekarang harga-harga lu pada naik kan? Harga naik, tapi ada beras turun sebenarnya. Enggak lah, gue beli kemarin berapa kilo itu, 5 kilo itu sudah 80 sampai 100. Berarti sabar dibagi, ya sekitar 13 ribu lah. Naik berarti? Turun sih sebenarnya mah. Nah, lu bela siapa nih? Pemerintah apa siapa lu bela nih? Hah? Dulu ini kenapa jadi bahas harga-harga sembako ya? Udah ente bagi aja. Masalahnya gue dengar-dengar juga ini kita mau dipajak ini deh. Oh iya. Gitu, jadi pegawai mandiri pun kayak kita itu harus kena pajak buat nabung tapera itu ya. Tapera beli rumah. Tapera ya? Iya. Oh iya. Tabungan penderitaan rakyat. Jangan dikat. Masalah naiknya semoga imam masa bego imam deh ya tuh. Oh iya tuh. Ya. Itu ditita nabung soal persen sih Dims. 2,5-3%. Mana nabung tuh? Hah? Mualah. Dek, apa kabar Dek? Sehat, alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya? Lama pisan. Terakhir. Terakhir bulan puasa. Iya, bulan Hamin 10 lah gue kesini tuh. Yang itu bikin podcast yang bahaya itu. Enggak, kalau podcast deh kan banyak yang gimana ya, yang kayak yang belum nonton baca judul ribut. Jadi dia nggak dapat gitu esensi isinya apa sebenarnya gitu, padahal itu cuman clickbait anjis. Clickbait berarti tadi? Clickbait aja. Tapi nanti gue bikin clickbait yang baru, tapi beneran. Enggak usah, itu cerita dibalik lagu ya deh. Cerita dibalik lagu ya. Oke, halo teman-teman Adik TV, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya habis sholat tadi nih, adek nungguin gitu. Makanya pakai sarung. Si adek gue suruh pakai sarung, dia bilang kayak 5 minutes. Teman kita itu 5 minutes. Iya. Udah ganti vokalis juga dia. Iya katanya, tapi nggak tahu siapa sekarang ini. Nggak tahu. Gitaris ganti nggak? Kayaknya masih. Oh, masih. Oh, iya, yang 5 minute kan? Oh, iya, 5 minute. kan ngobrolin 5 minute. Aduh, bukia gitu. Halo teman-teman Adik TV, kembali lagi di cerita di balik lagu featuring Ade. Cukup. Oke lah ya, kamari ada naf, featuring Ade, titik-titik, ya, angges lah, ya nanti aja tuh mau ceritanya ya, ayo, kemana ini nggak nggak, aduh, ya serius ah, nggak sok, nggak rokok lah orangnya, minum deh. Ya, Dek, setelah lu tidak ada beberapa dekade, anjis, dekade, Dek, ini banyak banget yang request lagu-lagu. Jadi, konten cerita di balik lagu featuring lu itu bikin beberapa teman-teman kita, fans gitu, netizen itu kayak nge-reminder lagi. Jadi mereka tuh jadi ngegali lagu-lagu yang lama, ya. Sampai gua aja nggak tahu itu kayak apa gitu. Jadi jarang kita bawain panggung lupa. Itu kan kita dalam album. Nah, antusias itulah yang gua ngerasa bahwa konten ini harus jalan terus. Karena bukan karena ada apa-apa, tapi karena memang kita menghibur orang kan gitu. Bikin mereka seneng, zaman dulu waktu lagu ini gue nyatain sama pacar gue gitu. Gue masih umur sekian, iya kembali lagi kita udah tua deh.
di zaman itu, maksudnya di zaman itu. Sekarang kita masih muda. Ya, single kita sekarang. Lu yang single? Enggak, single itu maksudnya gini deh. Kalau punya istri, ya gue belum. Kan? Oh iya. Kalau lu udah. Udah. Single di pekerjaan. Oh. Keren Pak Inton, Pak. Deh, cerita di balik lagu. Ini yang banyak minta itu Jika. Oke. Jika itu kan lagu lu, Dek. Itu ada di album ke? Tiga kalau nggak salah. Tiga ya? Ini ya? Nah, itu dia. Kan? Oke. Okay. Dia ada di track satu. Track satu, ha. Dek, ceritanya apa itu, Dek? Waduh. Ya, jujur aja, Dek, dan nggak apa-apa, Dek. Ini tuh kalau nggak salah ya, gue tuh bikin lagu ini tuh pas lagi berantem ini. Sama siapa? Sama pacar lah. Asik. Dulu pacaran, sekarang udah jadi istri, ya. Bun. 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 Kalau nggak salah lagi berantem gitu kan, ya namanya juga kan. Zaman pada saat itu kan usia juga masih ini kah, masih labil, masih labil, masih liar, masih liar. Ya, kita waktu itu kalau nggak salah kita berantem terus ya daripada ngamuk-ngamuk nggak puguh, mending bikin lagu ya ternyata dapat. Ini lagu kalau nggak salah tuh lagu pertama gue di di albumnya ya. Iya, maksudnya lu pertama kali bikin lagu kan waktu itu. Terus ceritanya apa? Terus berantem gara-gara apa lu? Lupa, udah lama, 2000 berapa berarti? Gara-garanya apa? Ya berantem aja, si bunda pengen ini, gua pengen ini, gitu kan, biasa. Terus ini ceritanya sama bunda ini? Sama bunda lah. Oh, gua pikir yang lain. Yang kan sebelumnya. Bunda, sama bunda. Gue pengen banget bunda nonton ini. Si bunda pasti nonton. Terus. Terus berantem karena pekerjaan kita lah di sebagai musisi, sebagai pemain band kan. Ya dulu kan berat ya. Ya. Untuk kita banyak orang yang suka, terus ya jealous kayak begitu kan wajar. Iya gitu. Tapi ini benar ya, gara-gara itu? Iya, gara-gara berantem itu. Gara-gara berantem. Nggak apa-apa kan waktu itu kan? Nggak apa-apa. Baik-baik aja sampai sekarang kan? Baik-baik, mata anak lah. Iya. Kira deh, ini lirik kena mana ya. Ada nggak? Jika... Oh iya nih. Yes. Lagu lawan. Jika waktu tak bisa mendewasakan kita, jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa. Ning jero deh. Jero. Kok bisa sih lu bikin? Ya kan lu yang ajarin juga. Enggak. Lu yang. Ini kisah pribadi lu dong. Enggak kan? Kan kadang-kadang gua kalau misalnya bawa lagu baru kan kayaknya kayak apa ya? Lu tuh nyortir gitu loh. Ini deh kata-katanya nggak usah ya, gue kasih ya. Ya dulu, gitu jadi teman-teman dari TV itu dulu tuh kita begitu zaman dulu tuh. Jadi kalau adek bikin lagu, minta saran mau digimanain, liriknya apakah ada yang kurang atau gimana. Ya. Dan saya cuma coba untuk benahi sedikit-sedikit. Dan ternyata adek, kenapa gue suka lagu ini? Karena secara lirik menurut gue dalam, dewasa gitu. Dan memang gue support Ade untuk bikin lagu sebenarnya, makanya Ade juga ada lagu yang kemarin kita bawain apa? Sampai kapan? Nah, sampai kapan itu kan juga dalam banget itu. Nah, ada kuncinya di mana hal itu si? Gue juga lupa. Tarik teing. Gue juga lupa. Di mana ya? Oh, ada jeda dulu masuk ke song ya?
ketika waktu tak bisa mendewasakan kita. Jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa, apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan berlainan. Apa yang kau resahkan, apa yang ku rindu berbeda dengan dirimu. Jika waktu tak bisa mendewasakan kita, jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa, apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan berlainan. Apa yang kau resahkan, apa yang ku rindu berbeda dengan dirimu. Mengertilah yang terjadi, sudahlah jangan kau sesali. Mengertilah yang terjadi, janganlah terus kau tangisi. Mengertilah yang terjadi, sudahlah jangan kau sesali. Mengertilah yang terjadi, janganlah terus kau tangisi. Jika waktu tak bisa mendewasakan kita, Dek, ada ya. Tulisan di sini. Apa yang kau resahkan, apa yang ku rindu berbeda dengan dirimu. Apa sih? Jadi, tolong kasih paham saya, Dek. Jadi gini, wajir, jadi gini. Gue lupa juga nih bikinnya juga. Jadi berbeda kayak pada saat itu gue pacaran tuh sama pacar gue tuh si ya waktu Bunda. Sama si Bunda tuh kayak enggak ngeklik gitu di hati tuh. Ya dia meresahkan sesuatu yang diharap sesuatu gitu. Uh-huh. Sedangkan lu merindukan sesuatu sama dia gitu. Iya. Yeah. Yang juga lu merasa bahwa itu hilang. Iya, kayak gitu. Dan dia pun begitu sama. Iya. Jadi pada akhirnya ya kayak jadi beda pendapat gitu. Iya, itu berbeda gua, dengan diri. Kata gua A, kata si Bunda B gitu kan. Gua enggak pernah sedetail ini, teman-teman, nanti aktiviti nanya ke Ade. Dulu waktu dia bikin gua suka, ya udah gua nyanyiin aja gitu. Oh, ternyata itu deh. Itu. Oh, gitu. Iya, pembelajaran inilah apa? Hidup. Ya. Terus iya, semakin lama juga semakin apa, kalau kita ngomongin soal hubungan rumah tangga dengan partner dan pasangan, makin lama juga kan makin level kita untuk pengertian itu tambah. Betul, dan untuk mengerti, memahami satu ciptaan Tuhan yang itu manusia, itu pernah gue baca, bilangnya begini, bahwa kita menghabiskan seluruh hidup kita sampai mati untuk mempelajari atau mengerti atau memahami satu orang apalagi pasangan kita, itu tidak cukup waktu kita, saking ribetnya ciptaan Tuhan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi wajar kalau dalam keluarga itu ada berantem. Iya. Ya. Karena ya. Itu tadi, ciptaan Tuhan itu luar biasa. Beda kalau kayak ciptaan kita, lagu mengesnyau isinya naon ya. Gitunya, gitu kayak ya. Gitu. Salam super.
jadi ceramah gitu. Nah, bagus deh. Hah? Ayo jadi inget deh. Iya, mungkin apa pengaruh sarung kali ya. Dek, gue masih mau jadi vokalis. belum jadi start belum. Start belum ya. Oke, teman-teman Addictivity. Itu episode saya pertama hari ini bersama Ade setelah lama kita nggak sama-sama nggak bikin konten ini lagi. Maaf, kemarin kalian minta kapan lagi kontennya. Nah, sekarang adeknya sudah datang. Iya. Ya. Terus gue lihat juga di kopean lo tadi di handphone, requestannya lumayan banyak. Banyak gitu deh. Jadi kenapa gue tetap mau ini jalan, kita tetap jalan itu, dan memang sih agak berubah ya teman-teman Addictivity, nanti sudah tidak ada lagi Ade Nafa. Nanti saya rubah deh pakai apalah di situ ya. Oke deh. Oke, teman-teman Addictivity begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.